السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل دين الإسلام رحمة للعالمين وآمرنا أشد على الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده رسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالجسد الواحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين رحمكم الله، saya awali pembicaraan ini dengan satu kisah yang menyayat hati. Bagaimana pemimpin sejati membela rakyatnya yang begitu disayangi. Al-Mu'tasim nama khalifah itu, dia lega berani dan penuh tawadu. Kisahnya dimulai saat ada seorang ibu berada di jeruji besi. Dia ditangkap oleh si kafir dan dicidrai hingga isak tangis yang dilakukan oleh ibu tersebut sambil memanggil Al-Mu'tasim. Mana Mu'tasim khalifahku yang katanya akan menolongku? Hei Mu'tasim, aku dibelenggu, kau hanya diam dan termenguk, padahal aku muslimah sekaligus rakyatmu. Mana pembelaanmu terhadap aku rakyatmu? Terdengarlah kabar itu terhadap Mu'tasim khalifah si ibu itu. Maka tanpa menunggu waktu lama, Al-Mu'tasim menyiapkan pasukan lebih dari 500 ribu orang pasukan siap siaga untuk menyelamatkan si ibu tersebut dari nestapa penjara. Hingga istana kafir tergoncang, lulu lantah penuh ketakutan. Lalu terbebaslah si ibu tersebut dari nestapa penjara si kafir. Dan kehormatan Islam terjaga penuh kewibawaan. Maka sesuailah dengan tema pidato saya kali ini yang dibingkai dengan judul Martabat Islam terletak sejauh mana umat memberikan pembelaan. Hadirin ikhwan fiddin rahimakumullah, kini Islam terancam dari kalangan internal maupun eksternal. Umat Islam dicaci, difitnah, bahkan disiksa habis-habisan tanpa menggunakan akal sehat. Umat Islam dicaci, difitnah, bahkan dibantai habis-habisan. Jutaan tetes air mata tak berdosa jatuh karena ulah musuh Islam. Islam. Mereka muslim, mereka saudara kita, mereka golongan kita. Maka apakah patut kita berdiam mendengar kabar buruk tentang pembantaian umat Islam? Jutaan umat Islam terbunuh, tersakiti, merasa ketakutan. Maka apakah patut kita berdiam diri di sini? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang menentang kekufuran, menolak kebatilan, menyalahkan yang batil, membenarkan yang hak. Bahkan beliau rela dibakar hidup-hidup, tapi Allah suka dengan orang yang berjihad di jalan Allah dan menyiarkan ajaran Islam. Allah berikan pertolongan sekaligus mujizat pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulannya bahwa sesungguhnya muslim dan muslim adalah saudara kita, yang mana kita harus senantiasa menjaga dengan niat dan tekad kita agar kita
dengan niat dan tekad kita supaya kita bisa melanjutkan perjuangan estafet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka sekafir siap memerangi dan menyakiti kita, maka kita umat Islam harus lebih siap untuk melawan mereka sampai tetes darah penghabisan. Karena Allah akan senantiasa menolong hambanya yang menolong agama Allah. Intan surullah yang surukum. Barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Hudma sofa wada makadah undur makila wala tanggir mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.